Prabowo Subianto mengaku bangga melihat penampilan Gibran saat debat keempat yang digelar KPU pada Minggu 21 Januari. Capres nomor urut 2 mengatakan Gibran telah menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas dan penguasaan materi soal permasalahan ekonomi. Selain itu, Prabowo juga menuturkan bahwa Gibran juga telah mampu menjelaskan arah kebijakan dari paslon nomor urut 2 jika terpilih di Pilpres 2024. Keduanya pun berkomitmen melanjutkan program Presiden Jokowi. Benar, kita lihat semuanya jelas, lihat arah kebijakan-kebijakan sudah dilaksanakan, lanjutkan yang sudah baik, membangun di atas fondasi yang kuat, rakyat.